Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rudy C, TKI Korea yang sangat kreatif sekali. Di video kali ini saya tidak masak-masak ataupun bikin roti. Jadi di video kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan lagi. Nah ini kan yang teman-teman tunggu, kemarin tuh banyak banget yang request, "Mas kapan ada jalan-jalan lagi?" Oke, hari ini saya akan ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan lagi. Kebetulan hari ini nanti saya ada acara ke Seoul. Seoul itu bisa dibilang pusat kotanya Korea, kalau di Indonesia seperti Jakarta. Oh ya, jadi di video ini nanti berhubung ya, ini berhubung di Korea ini lagi gencar-gencarnya dengan festival ataupun pesta Halloween. Pokoknya Halloween itu yang orang make up-make upan seperti Joker, seperti ya pokoknya yang orang make up-make upan seperti itulah pokoknya. Saya juga kurang tahu teman-teman. Dan saya juga penasaran seperti apa sih Halloween di Korea ini. Dan untuk pesta Halloween ini nanti diadakan di kota Itaewon teman-teman. Jadi saya nanti setelah ke Seoul langsung menuju ke Itaewon. Mungkin nanti malam hari saya nyampainya di Itaewon ini. Dan pestanya juga katanya itu malam hari juga. Wah, kebetulan banget teman-teman. Langsung aja nanti kita lihat-lihat bagaimana sih suasananya dan keramaiannya seperti apa. Penasaran kan teman-teman semua? Saya juga penasaran teman-teman, seperti apa sih pestanya dan kemeriahannya seperti apa, kita saksikan nanti bareng-bareng. Oh iya, untuk teman-teman yang belum tahu, dari pabrik saya ini menuju ke kota Seoul itu kisaran 2 jam teman-teman. Biasanya saya naik kereta, dan nanti saya kan setelah dari Seoul itu pindah lagi menuju ke Itaewon untuk pestanya nanti. Itu kisaran ya 20 menit sampai 30 menit lagi teman-teman, pindah kereta lagi untuk menuju ke Itaewon itu. Sebelum berangkat ke sana, saya sedikit informasikan kepada teman-teman khususnya yang muslim ya, bahwa di Itaewon itu juga ada masjidnya teman-teman. Jika teman-teman belum pernah melihat ataupun belum pernah ke sana, saya dulu juga pernah buatkan videonya di masjid Itaewon. Ada di video yang ini. Silahkan teman-teman dilihat dulu. Masjid Itaewon ini bisa dibilang masjid terbesar di Korea teman-teman. Silahkan ditonton dulu. Oke teman-teman, langsung aja ya, nanti kita ketemu di pestanya Halloween. Saya juga penasaran banget bagaimana sih suasananya dan keramaiannya itu seperti apa. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, sampai ketemu di sana ya. ตัวใหม่ก็ไม่เอาชุดอย่างนี้มาถ่ายรูปนะ